Ya teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah Harry Rebon. Teman, malam ini kita akan melakukan perjalanan yang super jauh. Lumayan jauh, lokasinya juga masih di Bojonegoro. Cuma jauh banget, pelosok di Bojonegoro ke selatan, perbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Dan ini akan menguras energi ya teman-teman, karena memang perjalanannya ini adalah melalui hutan yang sangat panjang dan jalan yang berkelok-kelok ya. Dan tentunya ini harus disiapkan mental juga, tenaga dan pikiran teman-teman. Seperti apa perjalanannya, nanti kita ambil gambarnya sampai rumah tujuan. Dan ada apa selama perjalanan, kita ikuti ya perjalanan kita malam ini. Kondisinya sepi banget ya teman-teman. Masalahnya ini baru jam 12 ya sebetulnya. Masih 1-2 jarak. Ini jam 12 lebih 10 menit ya perjalanan kita malam ini. Ya, kita memasuki hutannya ini tanpa penerangan teman-teman. Jadi nah, seperti ini hutan Jatemayang Gundang ya. Di arah Nganjuk pasti melalui hutan ini, melalui Bojonegoro yang selatan. Dan karena lokasinya seperti ini, jadi lumayan sering terjadi kecelakaan di sini ya. Karena ini berbahaya buat penuh dengan tikungan, lokasi jalannya juga nggak begitu lebar teman-teman, dan tanpa penerangan lampu ya. Jadi teman-teman yang mungkin lewat sini dari Bojonegoro atau dari Nganjuk Bojonegoro dan sebaliknya, ya harus hati-hati. Dan saya sarankan jangan malam sampai sini, jangan malam ya, karena pandangan kita terbatas, tahu-tahu depan tikungan. Bagus ya caranya, tapi cuma ya tikungannya banyak, teman-teman harus berhati-hati.
jalannya. Jalannya kok seperti ini, nanti desanya seperti apa, rumahnya seperti apa, kampungnya seperti apa kira-kira. Jadi tetap ikuti perjalanan saya malam ini ya teman-teman. Dan ini masih belum seberapa, nanti ke depan sebelum masuk ke kampungnya, seingat saya itu malah hutannya juga luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang arah ke Nganjuk, arah ke kebaliknya itu, diusahakan nyampe sini jangan sampai malam ya. Karena kondisinya seperti ini, gelap gulita tanpa penerangan lampu, dan kondisinya jalan naik turun banyak tikungan, sangat berbahaya bisa bila dilakukan perjalanan malam hari teman-teman.
selesai. Ngaret terus kemudian. Akhirnya bilang belum. Iya. Iya, dia
Biasa maksudnya? Ngarep lah. Jangan gue ngudur lah. Pas beda. Lurus lah. Pas kan ya Pak Mandek. Kerasa kan ya? Betul sakit lah. Ya terus? Ya ampun. Sini jalan ke kena isap ya. Tekok lagi lah. Tekok lagi. Tekok lagi. Ini budi terus pan nih di guru pas guru pas tu sorbeton nih ni kita lang apa fruit nih kita Allah Akbar. Alhamdulillah. Perjalanan yang panjang luar biasa. Menembus hutan. Pusing lihatnya. Tapi alhamdulillah sudah sampai tujuan teman-teman dan kita akan balik kandang. Dan akan lihat keseruannya nanti seperti apa sendirian saya. Akan melalui hutan-hutan seperti itu ya. Lanjut ke part 2 teman-teman. Terima kasih yang mengikuti video ini. Sampai jumpa di part 2 ya. Perjalanan yang sangat melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.